ada satu segmen yang kita bawakan, iaitu segmen pembangunan masyarakat. Kita akan membincangkan satu topik yang santai, tapi topik itu kita akan serahkan kepada tetamu undangan kita ya. Pada pagi ini, apakah sebenarnya topik yang akan dibawakan? Kita bersama Yang Mulia Puan Atika Ibrahim, iaitu Pegawai Kaunseling Jabatan Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Baik, untuk pagi ini kita difahamkan tadi kita tajuk untuk segmen pembangunan masyarakat ya, mempunyai santai juga tajuknya, begitu juga dengan pada keadaan pada ketika ini kita nampak ya. Nampak santai di hari ini, mungkin dapat dijelaskan sedikit apakah tajuknya pada hari ini. Okey, terima kasih Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Topik pada pagi ini terlebih dahulu memang santai Tuan ah Puan ah. Macam kalau boleh ada kena hidangkan ni topik hari ini kalau boleh. Jadi topik hari ini adalah kopi O. Kopi O. Suka minum kopi Puan? Sedang. Tuan? Alhamdulillah. Memang untuk pagi untuk menceriakan diri, bertenaga memang. Untuk energi betul Tuan. Okay. Kalau untuk fikiran. Untuk fikiran untuk kita ni moving betul Tuan. Yeah. Apa yang saya ingin bawakan hari ini ialah topik rumah tangga juga. Okay, dikaitkan dengan kopi O. Biasanya kita ni mengambil kopi ni, indah kita ni suka pahit Puan. Kalau saya mesti ada susu manis. Manis sedikit. Jadi kalau bahasa Inggeris itu mungkin milk tea kali. Milk coffee. Coffee with milk. Tuan macam mana? Coffee plain ke milk? Yang penting sama juga. Kalau boleh jangan pahit. Okay. Kalau tawar sikit boleh, boleh. Manis pun okay. Boleh. Tapi kalau pahit itu pahit terang sajalah. Maaf. Pun ada tadi catchy sikitnya, kalau pahit itu kita ni telan sajalah. I think dalam rumah tangga ni kebanyakannya kaum wanita ni Tuan, sorry ya. Kebanyakannya kaum wanita menelan yang pahit saja. Betul Puan? Betul. Sebab bukan apa, kita ni mau bertolak ansur. Jadi walaupun kadang-kadang orang itu manis atau dalam rumah tangga mesti ada manis. Macam sebelum kita ni berkahwin, time kita ni dating semua manis. Yeah. Tapi sudah kahwin pahit, sedang pahit, ya, terlalu tawar. Pahit, tawar, dah panas dia macam-macam lah. Jadi sama je macam rumah tangga, ya Puan tadinya kita telan saja, bukan apa, bukan bermaksud kita mengalah, tapi semestinya kita ni ingin menjayakan rumah tangga tani untuk Puan nak. Maklum sajalah statistical dari hasil dari statistical yearbook Brunei mengatakan bahawa penceraian semakin meningkat di kalangan rumah tangga di negara Brunei Darussalam. Contoh saja 2015 524 kes penceraian yang berlaku. Jadi apabila diselidiki, kebanyakannya berlaku akibat perselisihan faham antara suami dan isteri. Jadi kenapa boleh terjadi? Macam itulah. Dan apabila diselidiki lagi, katanya sudah ranak baru takkan diusai. Tapi sebenarnya mungkin perselisihan itu mungkin terlalu pahit. Terlalu pahit, jadi that's why ia jadi ranak. Runtuh dan ranap. Tapi apa yang kita ni boleh buat ialah macamnya orang kalau ia runtuh dan ranap, ranap ni angus saat Puan. Biasanya untuk mengelak ia kebakaran, apa kita ni buat? Kita ni simbah dengan air kan? Begitu je dalam rumah tangga, perlu ada air ataupun kata-kata air. Macam Tuan tadi cakap, ada sikit kemanisan tu boleh. Tapi ini boleh terlalu manis sebab kadang-kadang kita ni ada gula je di rumah ni. Contoh saja, artinya kita ni perlu mengimbangi dalam rumah tangga. Kadang-kadang ada pahit. Tapi apa yang kita ni boleh buat ialah dengan air. Jadi sometimes plain water is good than coffee. Macam Puan tadi dah berapa coffee tapi ada orang yang orang have to have coffee in the morning. Macam kalau saya lebih kepada air. Jadi inilah kadang-kadang coffee yang terlalu pahit atau bukan bermakna kita ni indah boleh minum, tapi ada kalanya ia menjadi kebaikan untuk kita ni. Because indah semua dalam kehidupan ni manis atau baik. Sebab maklum sajalah kalau manis selalu macam-macam kan, tinggi darah, kolesterol, gula tinggi, diabetik. So kadang-kadang the pahit atau the plain one adalah bagus juga untuk kita ni. Baik sekali. Memanglah ada kata pepatah mengatakan, katanya sabar itu pahit, ikhlas itu pahit, jujur itu pahit. Tapi dalam kepahitan berkenaan itulah banyak memberikan satu kesembuhan kepada satu penyakit. Boleh tahan.
Kemudian apa yang boleh Ketani ambil mengenai dengan topik yang kita bawakan pada hari ini, seperti yang Puan katakan, kita berbincang mengenai ataupun mengatakan mengenai dengan kehidupan rumah tangga. Memang kalau dalam kehidupan rumah tangga, pahit itu ditelan, tapi tidak semestinya untuk kita mengalah. Tapi banyak sebenarnya yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan berumah tangga. Jadi bagaimana sebenarnya antara tips yang terbaik untuk kita ni mengharmonikan lagi kehidupan rumah tangga ini? Okey, terima kasih Puan. Salah satunya mungkin yang paling biasa ialah komunikasi. Saya suka hari itu ada ceramah oleh mufti kita ni yang mengatakannya salam itu sebenarnya pengubat dalam rumah tangga. Salam. Contoh saja, kalau kita ni masuk rumah kan, kita ni bagi salam dulu. Masuk ke rumah siapa-siapa ataupun kita ni berjumpa orang, kita ni berucap salam, assalamualaikum, apa khabar kita. Itu adalah satu pembuka kata untuk menyenangkan hati seseorang. Ataupun untuk kita ni lebih mengenali seseorang. Sama aja dalam dikaitkan dalam rumah tangga, hari itu mufti mengatakan dalam rumah tangga perlu ada salam. Sebab kadang-kadang kita ni lupa. Mentang-mentang tak pasangan ini kita ni sudah lama mengenali. Masuk kereta, ambil ya kerja, tapi kita ni dah berucap salam. Kadang-kadang macam masuk kereta, balik masuk dalam kereta tu diam saja kadang-kadang macam malih kue tidur tu sekejap cepat tu lah. Kebanyakannya kita ni itu kadang-kadang kita ni perlu ada anulah salam atau pembuka kata. Komunikasi itu paling penting dalam rumah tangga tuan. Jadi yang seperti kita kongsikan tadi atau dibuat sebagaikan angin saja yang melalui saja. Jadi mungkin memang dapat juga dapat diambil daripada apa yang Puan nak katakan tadi. Kopi itu walaupun pahit tapi sebetulnya kalau kopi sendiri sebenarnya pahit itulah yang membuatkan kita ini bertenaga. Kopi kepahitan itulah yang membuatkan kita ini dapat berusaha dalam dalam harian kita ini. Kalau kurang pahit kadang-kadang memang kurang prestasi kita. Jadi kalau kepahitan dalam keluarga ini, adakah ianya menjadi satu iktibar ataupun bagaimana? Ya, sebetulnya. Atau menjadi beban. Ataupun menjadi beban. Itulah berbalik kepada niat kita ni dalam rumah tangga. Tujuan kita ni dalam rumah tangga ni. Berbalik kepada tu, kita ni perlu nyatakan, perlukah ku telan semua pahit ni? Ada sometimes kita ni boleh rasakan macam yang runtuh tadi, yang runtuh. Adakah yang mampu lagi untuk mengatasi? Jadi kita ni perlu usaha. Yang penting niat kita ni dalam rumah tangga ataupun dan semestinya dalam rumah tangga, apa saja pekerjaan kita ni, apa yang kita ni lakukan, perlu ada niat kita ni. Kalau kita ni niat macamnya tuan tadi, walaupun pahit telan saja macam ubat kan. Ini semestinya kita ni suka ubat itu. Kadang-kadang terlalu basar kena bagi biji ni. Kadang-kadang pahit benar ya, macam ditalan pun dah nyaman. Tapi niat kita ni, aku mau sihat. Aku mau nyorang boleh melihat anak-anakku membesar. That's why kita ni talan jua ubat ni. Sama jua macam rumah tangga. Yang penting niat. Kalanya tuan tadi niat kita ni tu lurus, ingin menjayakan, berusaha usahakan rumah tangga kita ni, insyaAllah kita ni boleh. Indah semestinya pahit atau kita ni indah boleh nyorang indah boleh terima. Tapi ada kalanya kita ni lebih mengetahui apa yang kita ni rasakan dan juga kebolehan kita ni untuk mengatasi masalah-masalah yang kita ni hadapi dalam rumah tangga. Jadi berbalik kepada diri sendirilah. Macam contoh sedikitlah kalau kes penderaan. We have a lot of issues di kalangan wanita yang berumah tangga mengalami kes-kes penderaan ni. Jadi berbalik kepada niat kita ni lagi. Apakah arti rumah tangga ni pada diri kita ni? Kebanyakannya kita ni stay dalam rumah tangga kita ni demi anak-anak. Right? Walaupun sakit lah. Walaupun sakit kita ni telan. Because kita ni niat kita ni mau anak kita ni ada indung. Ataupun mau niat kita, anak kita ni ni nyorang berbesarkan dengan kehidupan ada orang tua. Ibu bapa. Cuma itulah balik kepada niat tuan. Itulah yang jadi sebagai kesimpulan topik yang kita bincangkan pada hari ini, Kopi O, secara ringkasnya sebelum kita menutup tirai pembangunan segmen pembangunan masyarakat ini khusus untuk orang ramai. Jadi apa antara kesimpulan kita pada hari ini? Okey, terima kasih Puan. Bahagia itu sebenarnya pilihan kita ni. Indah ada rumah tangga yang indah ada masalah. Tapi yang paling penting ialah macam mana kita ni mengatasi masalah tu dengan baik, dengan cara yang betul lah. Dan apabila kita lihat kebanyakannya kes-kes penceraian ini, mungkin kerana indah ada perselisihan faham dan kita ni perlu atasi. Jangan kita ni sampai nyorang give up ataupun berputus asa baru kita ni kan berkarih untuk melakukan sesuatu. Kita ni perlu lakukan setiap hari dalam kehidupan kita ni, bukan sejak apabila kita ni dilanda masalah, tapi
kalau boleh kita ni praktikan hari-hari sebelum ada masalah. Dan tidak ada rumah tangga yang perfect ataupun sempurna. Dan kadang-kadang yang pahit itulah pernah adalah ubat sebagai dalam kehidupan kita ni. Jadi ini semestinya manis itu adalah kebahagiaan yang kita ni cari, kerana kebahagiaan itu boleh kita ni cari melalui kemanisan yang lain. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itu dia yang dapat kita bawakan dalam segmen pembangunan masyarakat dengan topik kita yang begitu santai, itu kopi O. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Puan Atika Ibrahim, iaitu selaku pegawai konseling Jabatan Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam.